Oke, hari ini kita mau coba nanam kemangi di Jepang ya. Tadi udah beli bibit kemangi nih. Satu gini 250 yen. Sekitar 25 ribu ya. Ya segini. Jadi kita mau coba semai di sini. Nggak tahu nanti hasilnya gimana. Mudah-mudahan bisa tumbuh ya di sini ya. Jadi karena ini udah cuacanya agak hangat ya, udah mulai musim semi, kita udah bisa menanam-nanam. Mudah-mudahan tumbuh guys, doain saja ya. Ini tanggal 19 Maret, nanti kita lihat lagi berapa hari dia bisa tumbuh. Oke, ini kita punya kebun segini luasnya, cuman alhamdulillah dikasih kebun, walaupun sedikit kita syukuri. Ini udah tanam laos ya, laos atau lengkuas. Ini lengkuas, ini kunyit, ini belum tumbuh, ini ada serai. Cuman serai ini masih kering. Serai ini ada strawberry ini ya, strawberry. Jadi saya mau nanam cabai juga tapi belum dapat bibitnya ya. Oke guys, kita nanti akan upload terus perkembangan kebun kita. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Kita impor petani dari Subang. Bibitnya lagi berarti ya. Sampai tadi harinya.